Satpol PP Klungkung memberamus baliho partai politik atau parpol tak berizin yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Klungkung, Senin tanggal 13 November tahun 2023. Penertiban melibatkan sejumlah unsur diantaranya Bawaslu, KPU, polisi serta TNI. Penertiban baliho parpol dan kaleg ini diawali di perempatan Jalan Raya Bypass Prof. IB Mantra di wilayah Watu Klotok, Desa Tojan, sekitar pukul 14. Dipimpin Kasatpol PP dan Damkar Klungkung Dewa Putu Suarbawa, belasan personel Satpol PP dan anggota Bawaslu mencopot sejumlah baliho kaleg yang mejeng di pinggir jalan. Baliho yang berukuran kecil langsung dicabut dan dinaikkan ke truk Satpol PP. Sedangkan baliho kaleg yang berukuran besar, setelah dicabut, tidak diangkut ke truk, melainkan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Setelah dari perempatan Watu Klotok, penertiban dilanjutkan ke Jalan Raya Bypass IB Mantra, persisnya di perempatan Desa Jumpai. Kasatpol PP dan Damkar Dewa Suarbawa mengungkapkan bahwa di tempat itu pihaknya juga menertibkan alat peraga sosialisasi yang rusak dan roboh karena mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, penertiban baliho parpol dan kaleg oleh Satpol PP dilakukan untuk menindaklanjuti surat Bawaslu. Satpol PP kemudian menertibkan sejumlah APK yang mengandung unsur kampanye atas petunjuk Bawaslu Klungkung. Kalau dari segi ketertiban umum dan penyelenggaraan reklame, misalnya melanggar ketentuan pemasangan sesuai dengan perbup penyelenggaraan reklame, maka Satpol PP yang menurunkannya. Selain tak berizin, puluhan baliho yang dicopot ini dinyatakan mengganggu ketertiban umum. Penertiban akan berlanjut ke sejumlah daerah lain seperti ke Kecamatan Dawan dan Banjarangkan. Suarbawa meminta anggotanya agar berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menertibkan APK di lapangan. Di sisi lain, Dewa Suarbawa mengimbau parpol maupun peserta pemilu agar tak memasang APK di daerah larangan, seperti di kantor pemerintahan, lingkungan pendidikan, dan tempat ibadah. Laksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban. Namun di lapangan hari ini kita laksanakan, surat itu adalah pertanggal 11 November, dua hari yang lalu. Jadi hari ini kita tindaklanjuti, karena kemarin kan hari Minggu. Hari ini kita tindaklanjuti khusus untuk mengawal itu adalah di Kecamatan Klungkung. Berapa titik Pak? Nanti setelah Kecamatan Klungkung, baru ke Kecamatan Dawan dan di Banjarangkan. Hal kalau dari segi pelanggaran ketentuan pemilunya, artinya yang ditertibkan ini adalah APS yang mengandung unsur kampanye. Kalau APS itu mengandung unsur kampanye, tentu akan ada petunjuk dari Bawaslu bahwa ini yang melanggar. Itu yang ditertibkan Bawaslu. Kami yang mendampingi. Selain itu, kalau dari segi ketentuan tertibumnya dan penyelenggaraan reklamonya, kalau misalnya melanggar ketentuan pemasangan sesuai dengan perbup penyelenggaraan reklamo, kami melaporkan untuk Denpos Channel.